Bang, kronologinya ini sebenarnya seperti apa sih? Baik, terima kasih. Hari ini kami terkumpul dari kelompok peserta daripada konferensi cabang, yang mana dalam agenda konferensi cabang itu adalah wewenang daripada seluruh peserta untuk memutuskan. Tetapi sangat disayangkan hari ini hari ketiga yang harusnya final malah diambil keputusan secara sepihak dari pihak panitia tanpa ada musyawarah dengan peserta. Hal ini didasari oleh panitia karena tidak kondusif lagi kegiatan di dalam sini, karena adanya kegiatan dari oknum yang merasa dinilai itu merusak citra dan menganggap kegiatan hari ini sudah tidak bersih. Padahal kalau seandainya hari ini kegiatan itu ricu, cukup yang di sidang atau dikeluarkan adalah oknum yang hari ini dapat kami surut berjumlah 3 orang. Sedangkan jumlah peserta hari ini kurang lebih ada 30 orang. Nah, jadi keputusan musyawarah yang harusnya ditanyakan panitia ke peserta dahulu, hari ini panitia mengambil keputusan secara sepihak. Dan hari ini pula kami dari seluruh peserta hampir 80% menyatakan forum ini harus tetap dijalankan dan tempat bakal dialihkan. Dengan catatan, kami hari ini menyatakan opsi tidak percaya terhadap panitia pelaksana konferensi cabang HMI ke-41 dan opsi tidak percaya kepada cabang HMI cabang Banjarmasin. Dan ini tinggal pemilihan sebenarnya? Tinggal pemilihan, hari ini harusnya sudah final. Yang menyebabkan, tadi kan sempat ricuh kan disebut tadi itu, apa itu yang sebenarnya Pak? Pertama mereka berdalih ketidakpercayaan terhadap presidium. Nah, hari ini indikasinya kalau memang peserta itu tidak percaya terhadap presidium, silahkan tanyakan ke forum secara mayoritas siapa yang merasa presidium hari ini berpihak ke salah satu kelompok, silahkan ditanyakan. Ketika mayoritas hari ini peserta menyatakan kami masih percaya, maka dapat kami indikasikan hari ini hanya oknum yang melakukan itu, hanya oknum yang melakukan atas dasar keberpihakan ataupun merasa kekalahan dari awal. Ini rencananya hendak dilanjutkan atau gimana, Bang? Forum bakal dilanjutkan sekarang juga. Tadi sudah kawan-kawan sudah berkumpul di sini juga. Artinya kegiatan konferensi cabang 41, kami tidak perlu mengumpulkan panitia, kami tidak perlu menunggu keputusan panitia. Bahwasanya hari ini kami melaksanakan konferensi cabang yang sudah dibuka dengan sakral dan akan kami tutup konferensi cabang pula dengan sakral. Rencananya di mana, Bang? Insya Allah pengalihan tempat akan kita adakan di gedung Kahmi Center di Pal 6 di komplek Melati Indah. Bang, ini kan sebenarnya ada dualisme. Ya. Kalau misalkan memang dilanjut, apakah tidak khawatir ada kedualisme pun? Artinya memang hal ini sudah kami indikasi bakal terjadi, tetapi di dalam HMI kami memiliki yang namanya konstitusi HMI, ada aturan yang mengikat. Ketika aturan itu dijalankan dengan sepenuh dan sebenar-benarnya, kami yakin hari ini kami yang berpedoman kepada konstitusi HMI, kami nyatakan kami yang sah. Dan nantinya akan dibijaksanai oleh Batko HMI selaku badan koordinasi yang akan menjadi perpanjangan tangan dari kami untuk meneruskan ke pengurus besar HMI di Jakarta.